Musik adalah hidupku, seni budaya paket C setara SMA MA modul 3. Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul. 1. Memahami maksud, tujuan dan pengaruh apresiasi seni musik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mendeskripsikan fungsi apresiasi seni musik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengidentifikasi isi apresiasi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengidentifikasi penulisan apresiasi seni secara umum khususnya musik dalam kehidupan sehari-hari. 5. Memahami teknik serta tahapan-tahapan dalam penulisan apresiasi sebagai wujud kecintaan akan kekayaan seni budaya Indonesia. Unit 1. Musik ilustrasi hidup. Uraian materi. Fungsi seni musik dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, seni musik sebagai sebuah sarana apresiasi mempunyai beberapa fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu satu, fungsi ritual dan spiritual. Pada tingkatan ini, seni musik seringkali dipergunakan sebagai sebuah media yang tidak dapat dipisahkan dari upacara ritual keagamaan. Contohnya, pemakaian sebuah alat musik untuk mengiringi upacara ritual agama atau tradisi kepercayaan di daerah tertentu. Dua, fungsi dekoratif. Pada tingkatan ini, seni musik dimaknai sebagai sebuah elemen dekorasi dan ornamen yang di dalamnya syarat akan makna dan simbol. Contohnya pemakaian instrumen perkuisi atau alat musik pukul sebagai salah satu unsur keindahan serta untuk mempertegas irama sebuah lagu. 3. Fungsi keindahan dari sebuah kebudayaan. Pada tingkat ini, seni musik dimaknai sebagai sesuatu yang mewakili unsur keindahan dari suatu kebudayaan. Contohnya pemakaian instrumen gending Jawa pada pertunjukan wayang sebagai unsur mendukung keindahan seni wayang itu sendiri. Empat, fungsi ekspresi individu atau perorangan. Pada tingkat ini, seni musik dimaknai sebagai sebuah sarana komunikasi dari sang seniman untuk mengungkapkan perasaannya, baik terhadap seseorang maupun terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Contohnya, pemakaian musik sebagai media ekspresi untuk menyatakan cinta, keindahan alam, atau sebagai media kritik sosial. 5. Fungsi psikologis. Pada tingkat ini, seni musik dimaknai sebagai sesuatu yang dianggap dapat memberikan sebuah efek pengaruh terhadap kewajiban dan psikologi penikmatnya. Contohnya, seseorang akan menyukai bentuk musik atau grup band tertentu karena memberikan kesan tertentu. Unit 2, lembutnya mendenting kalbu. Materi, manfaat seni musik dalam kehidupan sehari-hari. Musik merupakan simfoni kehidupan. Musik merupakan bagian seni yang mewarnai kehidupan sehari-hari manusia di muka bumi. Musik merupakan bagian seni yang mewarnai kehidupan sehari-hari manusia di muka bumi. Tanpa musik, dunia sepi, hampa, dan menonton karena musik mampu mencairkan suasana, merelaksasi hati, serta menstimulasi pikiran manusia sebagai pameran cerita kehidupan. Musik tak sekedar memberikan efek hiburan, tetapi mampu memberikan makna untuk membangkitkan gairah dan semangat hidup, untuk memberdayakan dan memaknai hidup. Mendengarkan musik, menghayati dan menikmatinya merupakan aktivitas yang menyenangkan dan bisa membuat kita nyaman. Efek inilah yang secara medis dan psikologis menimbulkan reaksi positif pada kondisi fisik dan psikis manusia. Lalu, apakah manfaat musik yang sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Pada abad ke-9, Al-Kindi, seorang cendekiawan muslim, sudah mencoba menerapkan pengobatan dengan musik kepada seorang anak yang lumpuh total. Selanjutnya, pemanfaatan musik sebagai terapi berkembang pesat di area kejayaan Turki Utsmani. Pengembangan terapi musik ini terus berlanjut hingga menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Efek musik begitu signifikan dalam upaya menyembuhkan,
menyehatkan dan mencerdaskan pribadi manusia. Oleh karena itu, manfaat musik dalam kehidupan begitu simultan dengan aspek kesehatan fisik, psikologis, dan kecerdasan manusia, terutama yang dikembangkan melalui terapi musik. Ada beberapa manfaat musik berkaitan dengan keseharian kita dan penggunaannya sebagai terapi. Pertama, musik bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita karena musik ternyata menyembuhkan. Menurut Don Campbell, musik mampu menghasilkan stimulasi yang bersifat ritmis. Stimulasi ini kemudian ditangkap oleh pendengaran kita dan diolah di dalam sistem saraf tubuh serta kelenjar otak yang mereorganisasikan interpretasi bunyi ke dalam ritme internal pendengaran. Ritme internal ini mempengaruhi metabolisme tubuh manusia sehingga prosesnya berlangsung dengan baik. Metabolisme yang lebih baik akan mengakibatkan tubuh mampu membangun sistem kekebalan yang lebih baik. Dengan sistem kekebalan yang lebih baik, tubuh menjadi lebih tangguh terhadap kemungkinan serangan penyakit. Kedua, musik dapat meningkatkan inteligensi atau kecerdasan karena rangsangan ritmis mampu meningkatkan fungsi kerja otak kita. Ritme internal yang dihasilkan musik membuat saraf-saraf otak bekerja. Rasa nyaman dan tenang yang distimulasi musik membuat fungsi kerja otak bekerja optimal. Bila hal ini sering dilakukan, fungsi kerja otak kita akan semakin prima, sehingga kemampuan berpikir kita lebih jernih dan tajam, serta bisa mencegah kepikunan. Perlu kita ketahui bahwa bagian kanan otak kita bermain dengan kecerdasan bahangan artistik dan kreatif, bahasa, musik, imajinasi, warna, pengenalan diri, sosialisasi, dan pengembangan kepribadian. Karena itu, rangsangan ritmis dari musik yang diperdengarkan juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, meningkatkan kreativitas, serta meningkatkan konsentrasi dan daya ingat kita. Ketiga, musik bisa menimbulkan reaksi psikologis yang dapat mengubah suasana hati dan kondisi emosi, sehingga musik bermanfaat sebagai relaksasi yang dapat menghilangkan stres, mengenai kecemasan, memperbaiki mood, dan menumbuhkan kesadaran spiritual. Sebagai sebuah bentuk seni, musik tak hanya menciptakan harmoni nada yang enak didengar, tetapi juga memberikan kesan indah yang mampu mengunggah dan mengantarkan manusia pada kesadaran yang dalam dan penuh. Kesadaran akan fitrah kemanusiaan yang tak bisa lepas dari masalah. Kesadaran akan keberadaan kekuasaan yang maha sempurna, sehingga timbul kepasrahan untuk berserah kepadanya. Penyerahan diri inilah yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan beban pikiran dan perasaan yang menekan. Rangsangan ritme yang hasilnya musik membuat pikiran rileks serta menimbulkan perasaan-perasaan positif, tenang, nyaman, dan optimis, bahkan bahagia. Keempat, musik bermanfaat sebagai alat dan media komunikasi antar manusia karena musik merupakan bahasa universal yang mampu memadukan perbedaan, menciptakan perdamaian dan solidaritas kemanusiaan. Sejarah sering kali mencatatkan peran dan manfaat musik sebagai sarana pergaulan dan media komunikasi yang bisa dipahami semua orang. Sekalipun kita memahami bahasa tiap-tiap bangsa, dalam kehidupan nyata, sehari-hari pun, musik sering kali menjadi alat komunikasi dengan orang yang kita cintai, mewakili perasaan hati, ungkapan kerinduan, bahkan kemarahan. Berkaitan dengan manfaat musik tersebut, jenis-jenis musik juga sangat mempengaruhi manfaat yang dirasakan setiap orang, khususnya bagi yang menjalani terapi musik, mendengarkan atau bermain musik sendiri. Sebenarnya bisa menjadi terapi, terutama ketika kita mengalami kejenuhan, bosan, bad mood, alias bete. Musik bisa memunculkan kembali semangat dan motivasi untuk melakukan sesuatu yang berguna. Dengan musik, kita tidak saja mampu menghayati dan meresapi alunan nadanya, tetapi juga mampu memahami diri dan orang lain di sekitar kita, serta menghayati esensi hidup yang sebenarnya. Unit 3, semangat berapresiasi. Uraian materi, sikap apresiatif
terhadap keunikan seni musik tradisional Nusantara. Apresiasi seni musik Nusantara saat ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Munculnya berbagai aliran musik modern yang beragam, secara tidak langsung menggeser eksistensi musik tradisional Nusantara. Bahkan ada sebagian kalangan yang berargumen bahwa musik tradisional telah ketinggalan zaman. Sebagai generasi muda penerus bangsa yang cinta tanah air, yang berbangsa dan berbudaya, sudah sepatutnya kita dapat melestarikan, menghargai, dan mengapresiasi musik tradisi yang masih ada hingga detik ini. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap musik tanah air, bangsa dan budaya, kita harus menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan seni musik tradisional yang kita miliki. Keunikan ini merupakan nilai lebih dari kekayaan budaya kita yang tidak dimiliki bangsa lain. Sikap apresiatif ini juga yang digunakan sebagai saringan untuk mengatasi masukan budaya asing dari bangsa lain yang dapat menggeser nilai-nilai budaya serta keunikan seni musik tradisi yang kita miliki. Kebudayaan kita memiliki beragam seni musik tradisi yang unik. Sebagai contoh, kita memiliki seni musik Karawitan yang sangat terkenal di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Seni musik ini menggunakan seperangkat gamelan, namun dalam perkembangannya, kini Karawitan sudah mulai memudar di benak masyarakat Indonesia. Karena itu, kita harus tetap melestarikannya. Pada unit ini, peserta didik diminta untuk menjelaskan dan membuat tulisan esai tentang apresiasi seni musik tradisi sesuai dengan fungsinya dalam lingkup lingkungan terdekatnya masing-masing. Bentuk atau format tulisan menulis tulisan harus meliputi 1. Deskripsi nama musik atau bentuk kesenian yang ada, 2. Elemen yang terdapat dalam bentuk musik dan bentuk kesenian meliputi nama-nama instrumen, jumlah pemainan instrumen, 3. Bentuk penyajian musik atau kesenian yang tertulis, dan 4. Tujuan dari penyajian atau bentuk kesenian sesuai dengan fungsi musik. Sekian dan terima kasih.